Hoax, pemantik penyerangan Polsek. Penyerangan kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 29 Agustus lalu patut disesalkan dan dikecam. Disesalkan karena penyerangan itu dilakukan pada saat bangsa ini fokus melawan COVID-19. Dikecam karena main hakim sendiri berawal dari hoax. Bangsa ini masih fokus bekerja untuk melawan penyebaran virus yang merenggut nyawa. Perlu bergandengan tangan untuk melawan COVID-19. Penyerangan kantor polisi, apalagi diduga dilakukan oleh anggota TNI, hanya mengganggu konsentrasi bangsa dalam mengatasi penyebaran COVID-19. TNI dan Polri ialah institusi perekat persatuan bangsa. Dua institusi itu bersama tenaga medis dan elemen bangsa lainnya berada di garda terdepan melawan COVID-19. Karena itu, terus terang, bangsa ini membutuhkan TNI dan Polri yang selalu kompak. Patut diapresiasi, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz tampil bersama di hadapan publik untuk memberikan klarifikasi kasus penyerangan Polsek Ciracas. Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Kodam Jaya juga bergandengan tangan untuk membentuk tim gabungan guna mengusut tuntas insiden tersebut. Tim gabungan itu dijanjikan akan bekerja secara transparan. Sanksi tegas akan diberikan kepada anggota TNI yang terlibat dalam peristiwa yang memalukan itu. Penyerangan Polsek Ciracas adalah perbuatan yang sangat memalukan karena berawal dari informasi keliru yang tersebar sehingga memicu emosi massa. Hoax memantik main hakim sendiri. Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman mengungkapkan, insiden penyerangan yang berujung perusakan dan pembakaran di Polsek Ciracas berawal dari sebuah kecelakaan tunggal di Cibubur, Jakarta Timur pada 27 Agustus pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan itu menimpa Prada 2 MI, anggota TNI yang bertugas di Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat. Prada MI kemudian ditolong oleh masyarakat sekitar dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Informasi yang disebarkan kepada teman seangkatan korban bahwa dirinya telah dikeroyok dan bukan kecelakaan tunggal. Hoax yang tersebar di media sosial itulah yang memantik emosi rekan angkatannya yang kemudian merusak Polsek Ciracas pada Sabtu pukul 1.30 sampai 2.30 waktu Indonesia Barat. Insiden yang bermula dari hoax itu memberi pelajaran betapa pentingnya melakukan literasi digital di kalangan anggota TNI. Bisa dibayangkan dampak buruk hoax di kalangan anggota TNI yang terlatih dan menguasai peralatan perang. Karena itu, anggota TNI harus dibiasakan untuk menganalisis dan juga memverifikasi informasi yang beredar di media sosial. Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya ialah membiasakan anggota TNI untuk tidak main hakim sendiri. Tentara profesional, menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum nasional. Lafal sumpah prajurit pun antara lain tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Main hakim sendiri dalam insiden Ciracas memperlihatkan tabiat buruk menerabas ketentuan hukum dan terutama tidak menjunjung tinggi sumpah prajurit. Karena itu, para pelaku harus diproses secara hukum dan memastikan kedepannya tidak boleh ada pihak-pihak yang main hakim sendiri dan melakukan kekerasan. Tetapi menghukum tanpa memperhatikan akar masalah, yaitu kesejahteraan prajurit, hanyalah memelihara api dalam sekam. Setiap saat bisa membakar, main hakim yang terus berulang menunjukkan akar masalah belum tuntas. Insiden Ciracas bukanlah kali pertama. Sudah berulang kali peristiwa serupa terjadi di berbagai tempat di tanah air. TNI dan Polri yang mestinya menjadi pelindung dan pengayom kerap berubah menjadi bagian dari pemantik petaka dan masyarakat sipil sering menjadi korban.